Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu Saudara. Bawaslu Garut tidak menemukan unsur pidana pemilu terhadap 14 anggota Satpol PP yang ada di video yang memberikan dukungan kepada Capres-Cawapres atau Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Usai diperiksa, Bawaslu menyebut 14 anggota Satpol PP ini terbukti melanggar netralitas pegawai pemerintahan dan bukan pidana pemilu yang sanksinya nantinya akan diserahkan kepada pejabat pemerintah daerah. Undang-undang kepemiluan. Dalam hal ini, baik Undang-Undang 7 2017, turunannya di PKPU itu tidak memenuhi unsur untuk pelanggaran yang kemarin. Tak akan bersalah terhadap perundangan lain, yaitu melanggar netralitas ASN. Artinya masih tetap melanggar pemilu, peraturan pemilu ya? Betul. Cuman untuk selanjutnya, itu direkomendasikan terhadap perundangan lain. Dalam apa, Pak? Perundangan lain itu apa? Di antaranya Menpan RB 01/2023 dan surat SKB 5 Menteri.